Tapi kita takut dia lemak-lemak dalam darah tu. Dalam salur-salur darah tu. Yeah. Itu yang menyebabkan punca utama orang muda mati mengajut. Ayo. Setiap hari Jumaat dan Isnin, saya sekarang ni ada aktiviti baru. Okey, aktiviti apa tu? Saya main badminton. Saya mengeluarkan kepala. Satu minggu. Jangan piu-piu sangat. Di smash. Tang-tang. Salah. Nampak tak jarang pergi main badminton. So, hari Isnin dengan Jumaat memang kita dah peruntukkan masa malam pergi main badminton. Keluarkan peluang. Baik. Wani memang suka bersukan eh? Suka lah sebenarnya. Tapi itulah kadang-kadang ni kalau datang pak malas tu dia setahun, dua tahun dia punya malas tu. Lama sangat tu. Kalau sebulan, dua bulan tak belajar. Aduh, patutlah dia mengekalkan bentuk badan yang sihat dan cantik. Sihat. Masih lagi berusaha sekarang. Bagus. Mungkin anda juga ada di kalangan anda yang rasa macam dah kurus ni, tak payahlah bersenam. Apa Wani nak cakap? Kurus tak semestinya kita sihat. Yang penting tu kita sendiri kena faham lah. Kurus dah alhamdulillah lah. Kadang-kadang orang metabolism dia rendah. Dia yang tinggi, makan banyak. Tapi metabolism dia tinggi. Saya ada kawan macam tu. Tak jadi apalah kan. Tak jadi gemuk pun lah kan. You. Tapi kita takut dia lemak-lemak dalam darah tu. Dalam salur-salur darah tu. Yeah. Itu yang menyebabkan punca utama orang muda mati mengajut. Sebab kena serangan jantung. Alamak, sendiri tak ingat sihat muda. Muda sihat kurus. Tak ada penyakit. Alhamdulillah. Dermalah tapi darah. Tapi kita tak tahu dalam tu salur-salur tu ada ada lemak. Lemak yang terkumpul di dalam saluran darah tu menyebabkan sakit jantung. Mati mengejut. Aduh. Itulah sebab orang muda ni. Jangan ingat muda tak sihat. Dia kena keluarkan juga peluh. Wani, daripada mula menyanyi sampai sekarang kan, memang ada tak lagu yang Wani betul-betul dah memang betul-betul sukalah jenis dia, genre dia ke belum ada lagi yang Wani rasa macam aku kena buat lagu tu nanti? Sebenarnya, Wani suka lagu-lagu yang santai, lagu-lagu yang tak tinggi sangat, tak tarik-tarik. Tapi Wani suka banyak jenis genre. Macam contoh Wani suka juga lagu-lagu tradisional tu memang sukalah kan. Sebab lagu dia orang lagi-lagi lagu-lagu lama, lagu-lagu macam Rafiq Ambuang. So dia macam lagu tu macam sangat-sangat menenangkan jiwa. Lagu Allahyarham Tajuk Ramli. Lagu sangat-sangat menenangkan jiwa. Tapi yang macam untuk moden pula Wani lebih kepada macam ke arah Indonesian punya vibes. Macam contoh Bandar Nira. Kalau ada yang dengar, kalau pernah kenal lah. Sebab dia punya lagu macam jenis layan perasaan tau. Dia jenis yang slow tapi tak tinggi. Dia macam best lah, best. Wani suka yang benda-benda macam tu sebenarnya. Tapi kita sebagai penyanyi, kita kena untuk mengeluarkan naskah, kita kena pelbagai. So daripada dulu Wani ballad kan. So sedikit demi sedikit Wani try untuk keluar daripada kepompom. Which is Wani pun suka tradisional. Wani cakap dengan management, okay Wani nak satu lagu tradisional. Alhamdulillah dapat. So next dapat lagu canggung. So dia macam lagi macam nak cakap dia keluar dan insyaallah hopefully lepas ni akan keluar lagu yang rancak, yang betul-betul moden, yang rancak. Sementara kita dapatkan makanan kat Wani. Kita tak sembah lah sebab mungkin orang dah cakap, oi, ada lagi tak lagu baru Wani? Ada tak? Ada. Sekarang ni alhamdulillah dah siap dua lagu baru. Weh, orang tanya satu je, dia bagi dua. Kita siapkan awal-awal, senang. So yang insyaAllah yang bakal keluar ni adalah lagu ballad. Kita back to ballad. Okay. Tapi ballad dia lain sikit sebab ciptaan Kak Emilia dengan Abang Faruh. So kalau siapa dengar lagu dia orang mungkin dah dapat dah vibes OST tu kan. Dia ada feeling-feeling macam Indonesian style sikit lah. Emilia exactly, kan kita yes. tahu. So dia macam sangat lain daripada saya punya ballad sebelum ni. Oh, tak sabarnya. Okay. Dan yang paling saya tak sabar juga adalah lagu selepas itu. Mungkin kalau tahun depan, awal tahun depan insyaAllah. Lagu daripada Abang Ultimate. Wow, okay. Wani Hansrita rapping. Yes. Tapi nak tahu saya rapping atau tak, tunggulah nantinya. Saja je dia bagi hint yang betul-betul buat orang tak sabar ni. Canggung ni sebenarnya pasal apa ni? Canggung tu? Okay, kita cerita dulu lah salah siapa canggung. Canggung tu ada dua jenis. Satu dia berentak canggung, satu lagi dia canggung.
dia macam awkward. Biasa kan. Okay. So ini adalah dia berentak canggung lah obviously. So basically lagu canggung ni memang dia lagu yang straightforward. Dia kisahkan seorang perempuan ni, dia menunggu seorang jejaka yang dia rindu. Dia tak sabar-sabar nak jumpa. Sebab tu dia, hati dia ketipak-ketipung. Macam mana lah masa PKP, ketipak-ketipung nak tunggu siapa? Tak ada. Saya duduk rumah, saya macam tak ada tunggu siapa lah. Saya tunggu job je masuk. Nampak hati ketipak-ketipung. Okay, boleh juga tu. Saya tunggu job masuk sampai hati ketipak-ketipung. Bila je lah masuk ni. Okay, tapi macam idea lagu tu sendiri, Wani yang keutarakan kepada Hale ke atau macam mana? Basically dia punya macam mana, jalan cerita dia tak ada. Saya 100% serahkan kepada mereka. Tetapi saya cakap lah dia, dia punya rentak macam mana. Wani macam tak nak lagu saya sedih dah. Wani nak lagu yang sesuai dengan suara. Tapi senang-senang juga untuk Wani sendirilah. Ada tak part yang Wani rasa macam, ai, tak boleh jadi ni, dah record. Okay, rasa macam Ezra, I kena nyanyi balik lah part ni. Rasa macam tak kena lah. Ada tak? Bukan saja dalam studio, tapi dekat luar pun live pun macam, susah. Dia tak adalah susah. Dia macam perlukan teknik yang betul lah. Yang lengkok-lengkok yang cengkok tu ke? Kan, dia tak ada banyak cengkok sangat. Tapi cuma yang ada satu part tu. Yang mana? Ketipak-ketipak lagu canggung. Yang ni hati yang tu. Susah tu. Sebab dia di antara dia terlampau tinggi untuk saya guna suara betul. Dia terlampau rendah untuk saya gunakan head voice. So dia kena tengah-tengah. So kalau saya tak warm up dengan betul dan saya tak menggunakan teknik yang betul, dia je takkan jadi. So kat situ lah yang susah untuk saya nak kontrol suara. Okay, sebenarnya memang betul. Sebab anda nampak lepas je Wani keluar lagu tu kan, ramai juga yang buat cover kan. Antaranya artis-artis yang ternama juga kan. Tapi anda memang tunggu part tu je. Kau boleh buat, aku tak boleh buat. Jangan. Sebab memang part tu memang susah sebenarnya. Susah sikit lah. Dia macam tak tinggi, tak rendah. Tapi tinggi sangat. Tapi rendah, tak rendah juga. Oh, so maksudnya memang betul-betul kena apa? Orang kata warm up yang betul. Lebih lah. Dia punya apa? Tarian-tarian tu. Belajar tarian yang chorus tu satu jam sebelum shoot. Satu jam sebelum je? Tak ada pun macam rehearsal, pergi kelas ke apa, tak ada. Tak ada. Satu jam sebelum shoot, kita belajar. Masih baiklah juga, senang dia punya. Tapi kita dah dapat video tu dua hari sebelum lah. Dua hari sebelum, tapi kita macam nak cakap, kita try practice untuk yang bukan dancer. Untuk try practice, dia macam tak jadi. Dia macam mana ni, susahnya nak gerak kaki tu ke macam mana kan. Tapi bila one to one session, which is 1 hour before shoot, okay, dia jadi okay lah, lagi perfect lah. Macam tu. Tapi Wani pun memang senang ke? Sebab Wani memang dah biasa menari kan? Tak jugalah. Saya tak biasa menari yang macam lagu lincah-lincah tu. Lagu lincah. Menari macam joget-joget sikit boleh lah. Okay. Tapi yang mana part dalam music video yang Wani rasa, ada tak part yang macam, susah juga nak buat ke? Part ular ke? Part apa ke? Part ular. Part ular. Memang part ular. Sebab sebenarnya Wani sendiri request ular tu. Tapi Wani request? Yes. Okay. Dan sebenarnya Wani bukan jenis orang yang takut akan benda-benda reptilia-reptilia ke apa benda ke. Wani takut serangga je. Tapi saya tak tahu kenapa hari tu dia macam entah apa yang merasuki. Apa? Kenapa ada bunyi burung tu? Hari tu dia macam jadi macam fobia habis. Dia boleh letak, tapi kepala dia jangan tengok saya. Bukanlah Wani sejenis orang yang takut ular. Tidak. Wani tak takut. Wani bukan tak takut. Bukan jenis yang geli ular, tak ada. Bukan. Wani tak ada benda yang geli kecuali serangga. Okey. Tapi tak tahu kenapa hari tu dia jadi macam letak sekejap je. Geli. Tapi bila kepala dia tu nak dekat badan, dia macam ambil lah balik. Sampai saya menangis ke time tu. Saya macam tak faham. Aku pun tak faham dengan diri aku ni apa. Betullah, tak banyak. Adalah kot sikit je. Betul. Moment tu sikit je. Yang lain semua abang tu yang pegang.